Halo guys, balik lagi bareng saya Rian. Dan apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini saya akan bagikan lagi satu tutorial PMV jedak-jeduk dengan efek split screen ya guys. Untuk contoh videonya kalian sudah lihat di awal video tadi guys. Oke, di sini untuk aplikasinya seperti biasa saya masih pakai aplikasi CapCut ya guys. Kemudian untuk lagunya atau audionya ini saya pakai lagu DJ SpongeBob. Kalian bisa cek untuk link lagunya di description box dari video ini ya guys. Oke, buat kalian yang belum download aplikasi CapCut, silahkan kalian download dulu di Play Store atau kalian bisa cek link aplikasinya di description box juga. Sudah saya sertakan di description box, nanti kalian bisa download ya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, kemudian yang belum jadi subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, biar kalian lebih semangat lagi untuk buat video-video PMV keren lainnya guys. Oke, kalau kalian sudah punya aplikasinya, langsung saja kalian bisa masuk dulu ke aplikasi CapCut ya guys. Oke guys, kalau kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut, di sini langsung saja kalian bisa klik di project baru ya guys, atau new project kalian bisa klik. Setelah itu kalian bisa masukkan satu buah foto ya guys. Jadi kita masukkan satu buah foto dulu. Dan untuk di video yang pertama yang akan kita edit, saya pakai foto yang ini ya guys. Jadi kalau kalian sudah masukkan fotonya ini, kalian bisa hapus dulu untuk watermark dari aplikasi CapCutnya itu yang di belakang dari fotonya itu ya guys. Jadi seperti ini. Dan kalau sudah, kalian bisa tambahkan untuk audionya ini guys. Oke, kita masukkan dulu untuk audionya. Jadi seperti ini ya guys. Untuk audionya saya convert dari video. Nanti kalian bisa download juga di description box ya guys. Oke, setelah kalian sudah tambahkan audionya ini, kalian bisa panjangkan fotonya itu. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan durasi dari audionya itu ya guys, atau dari lagunya itu. Jadi seperti ini. Dan setelah itu, setelah kalian sudah buat seperti ini, di sini kalian bisa klik di audionya karena kita akan memberikan tanda bit di audionya ini ya guys. Jadi kalian klik di audionya, kemudian kalian pilih sesuaikan pemotongan. Oke, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, di sini kita buat dua ya guys. Jadi yang pertama itu kalian buat dulu, kan lagunya ini kan di ada suara gagak dan ada suara melodi bassnya itu ya guys. Jadi di sini kita buat suara gagaknya dulu. Jadi kita bikin bikin ini ya guys, tanda beatnya ini mengikuti suara gagaknya dulu. Jadi kalian bisa play videonya ini, play lagunya ini, kemudian tinggal kalian berikan tandanya ya guys. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu guys. Kalian bisa berikan tanda suara gagaknya ini ya guys, di jadi seperti ini. Dan kalau sudah, kalian bisa klik centang. Setelah itu kalian tinggal potong fotonya ini ya guys, sesuai dengan tanda yang telah kita berikan itu. Jadi kalian tinggal arahkan saja garis putihnya itu ke tanda bitnya itu ya guys, jadi seperti ini. Setelah itu kalian klik di fotonya, kemudian kalian pilih bagi atau split ya guys, bagi atau split, jadi seperti ini. Dan tinggal kalian buat saja untuk di semua tanda ini ya guys, yang belum itu kalian tinggal potong-potong saja fotonya seperti ini. Jadi tinggal kalian buat sampai tanda yang terakhir ya guys. Oke guys, jadi seperti ini ya guys. Kalau sudah jadi seperti ini, di sini langkah selanjutnya kita akan berikan animasi di potongan-potongan foto yang telah kalian bagi itu ya guys. Jadi tinggal kalian berikan animasi. Jadi untuk animasinya itu kita mulai dari potongan foto yang kedua guys. Untuk di potongan foto yang pertama kalian biarkan saja. Di sini kita mulai dari yang kedua. Tinggal kalian klik di potongan fotonya itu, di yang di kedua ya guys. Kemudian kalian pilih animasi dan kalian pakai animasi yang combo guys. Oke, jadi untuk animasinya itu kalian pakai animasi yang zoom 1 ya guys. Di combo, kemudian kalian pakai yang zoom 1. Oke, yang ini. Tinggal kalian buat saja semua ya guys, dari potongan foto yang kedua sampai potongan foto yang terakhir. Oke, jadi seperti ini ya guys. Jadi seperti ini, kita coba play dulu. Oke
Nah, oke, jadi seperti itu guys. Dan kalau kalian sudah tambahkan animasinya ini di potongan-potongan fotonya ini, langkah selanjutnya tinggal kalian simpan ya guys. Untuk di hasil editan yang pertama kita bisa simpan. Di sini untuk resolusinya kalian bisa pakai yang 720 atau yang 1080 ya guys. Untuk tingkat bingkainya kalian biarkan saja ke 30, setelah itu kalian bisa ekspor videonya ini guys. Oke, di sini kalian bisa tunggu sampai prosesnya ini selesai ya guys. Oke guys, kalau sudah selesai, di sini kalian bisa klik di selesai dan kita akan buat project baru ya guys. Kalian bisa pilih new project atau project baru dan silakan kalian masukkan foto yang lain ya guys. Di sini saya pakai foto yang sama cuman dengan gerakan yang berbeda, jadi seperti ini. Setelah itu jangan lupa kalian hapus dulu untuk watermark dari CapCut-nya itu guys. Setelah itu kalian bisa masukkan lagi untuk audionya. Jadi untuk audionya itu kalian bisa langsung ekstrak dari video yang pertama kita edit itu guys. Jadi seperti ini. Setelah itu tinggal kalian fullkan saja atau kalian panjangkan untuk fotonya itu mengikuti beat lagunya ya guys. Jadi seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita berikan tanda beat lagi guys. Jadi untuk tanda beat yang berikutnya ini kalian bikin mengikuti melodi bassnya ya guys. Jadi untuk yang pertama itu kan kita sudah buat yang untuk melodi gagaknya. Di sini kita akan buat untuk melodi bass. Jadi caranya yang sama, tinggal kalian play saja lagunya. Jadi seperti ini ya guys. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau sudah kalian bisa klik centang dan di sini tinggal kalian potong lagi untuk tanda beatnya itu, kalian potong fotonya itu mengikuti tanda beatnya itu. Jadi cara yang sama ya guys, jadi seperti tadi. Tinggal kalian potong-potong saja seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya guys. Jadi kalian sudah potong seperti ini. Oke, yang tanda yang terakhir kita biarkan seperti ini ya guys. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan dulu animasi di tiap-tiap potongan fotonya ya guys. Jadi kalian bisa mulai dari potongan foto yang pertama di bagian sini, kalian bisa klik kemudian kalian pilih animasi dan pakai yang combo guys. Oke, untuk animasi di potongan foto yang pertama kalian bisa pakai yang 3 sec 2 ya guys. Kalian bisa cari animasi yang 3 sec 2. Oke, yang ini ya guys, yang 3 sec 2. Setelah itu kalian bisa langsung bergeser ke foto yang kedua ya guys, potongan foto yang kedua. Kemudian untuk di potongan foto yang kedua sampai potongan foto yang terakhir itu kalian bisa pakai animasi yang distort right dan distort left ya guys. Tinggal kalian buat secara selang-seling. Jadi contohnya seperti ini. Untuk di potongan foto yang kedua itu kan kalian pakai yang distort right, kemudian yang potongan foto yang ketiga kalian pakai yang distort left. Jadi kalian bisa buat seperti itu saja ya guys. Dari potongan foto yang kedua sampai potongan foto yang terakhir tinggal kalian buat dengan animasi yang distort right dan distort left selang-seling ya guys. Tinggal buat seperti ini sih, seperti begini saja. Oke, jadi seperti ini guys. Kalau sudah kalian bisa klik centang dan langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke awal lagi guys, di awal dari videonya ini. Jadi seperti ini. Setelah itu di sini kalian bisa kembali ke menu awal, kemudian kalian pilih overlay dan kalian tambahkan overlay ya guys. Jadi di sini kita akan tambahkan video yang telah kita ekstrak sebelumnya itu guys, yang telah kita ekspor sebelumnya itu ya guys. Jadi seperti ini. Kalian tambahkan videonya ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan potong ya guys. Kita akan potong videonya ini pas di mau masuk ke animasinya itu ya guys, yang di video lapisan ini. Jadi kita coba play dulu. Oke, jadi kita potong di bagian sini ya guys. Kalian sejajarkan dengan kotak transisi yang di video yang di atas itu. Kemudian kalian tinggal klik dan kalian bagi, kemudian kalian hapus yang di depannya guys. Video yang depannya ini kalian hapus seperti ini. Kita coba play dulu. Oke, jadi seperti itu guys. Oke, jadi seperti itu.
Oke, saatnya kalian bisa klik di video lapisan ini ya guys, atau video overlay-nya ini. Kemudian di sini kita akan kita perbesar foto videonya ini, kalian perbesar, kemudian kalian bisa tarik seperti ini guys. Jadi ada dua bagian video seperti ini. Kita coba play dulu. Nah, jadi seperti itu guys. Kalian bisa lihat ya guys, seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah buat seperti ini, di sini kalian bisa masukkan overlay lagi. Jadi kalian bisa tambahkan overlay lagi, kemudian kalian bisa masukkan efek lighting ya guys. Nanti untuk efeknya ini sudah saya sediakan di description box, nanti kalian bisa download. Jadi efeknya itu seperti ini, efek lightingnya ini guys. Jadi seperti ini. Setelah itu kalian bisa perbesar efeknya ini ya guys. Kalian perbesar efek lightingnya itu hingga menutupi seluruh bagian video. Kemudian kalian pilih gabungkan ya guys. Oke, di sini kalian tinggal pakai yang jadi yang ini ya guys, kita pakai yang lighten. Tadi seperti ini. Kalian pakai yang lighten. Oke. Nah, jadi seperti ini ya guys. Oke, untuk di bagian belakangnya ini nanti baru kita rapikan sebentar ya guys. Jadi seperti ini kalau sudah jadi seperti ini. Dan di sini kalian bisa kembali ya guys, kalian kembali ke menu awal, jadi di bagian sini. Setelah itu kalian bisa tambahkan efek guys. Oke, di sini kalian bisa pilih efek, kemudian untuk efeknya itu kalian pakai yang frame ya guys. Jadi kalian pilih efek frame. Kemudian kalian pilih yang player 2, yang ini. Oke, jadi seperti ini ya guys. Kemudian untuk efeknya itu, efek yang player 2 itu kalian paskan hanya di potongan foto yang pertama ya guys, atau potongan video yang pertama, jadi di bagian sini. Oke, kita hanya bikin di bagian sini ya guys. Kita coba play dulu. Oke. Oke, kita hilangkan dulu ya guys untuk suara dari efek lightingnya itu, kita hilangkan dulu. Jadi seperti ini. Oke guys, hasilnya jadi seperti itu guys. Oke, kalau kalian sudah berikan efeknya ini di potongan video foto yang pertama, selanjutnya kalian bisa pergi ke potongan video yang kedua ya guys. Jadi di bagian sini, kemudian kalian tambahkan efek lagi. Dan untuk efek yang keduanya itu kalian pakai efek yang party ya guys. Kalian cari efek yang party, kemudian kalian pilih yang disco. Kalian cari yang disco. Oke, yang ini. Nah, jadi seperti itu guys, efek disco ya guys. Kemudian efeknya itu kalian tinggal fullkan sampai habis ya guys, sampai foto terakhir. Jadi kalian fullkan sampai di bagian sini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian setelah jadi seperti ini, disitu kan kalian bisa lihat ya guys, untuk efek diskonya itu hanya di satu bagian video saja. Jadi di sini caranya untuk agar efek diskonya itu menyeluruh ke dua bagian videonya ini, jadi caranya seperti ini ya guys. Kalian klik di efek diskonya itu, kemudian kalian pilih objek dan kalian pilih semua video guys. Maka efeknya itu akan menyeluruh, jadi seperti ini. Oke, jadi kalian bisa lihat ya guys, efeknya itu sudah menyeluruh seperti itu. Dan kalau sudah jadi seperti ini, di sini kalian tinggal rapikan guys di bagian belakang itu. Tinggal kalian rapikan. Kalian bisa sejajarkan seperti ini. Kemudian tinggal kalian potong untuk video lapisan dari efek lightingnya ini, kalian hapus. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah di sini kita coba play dulu ya guys. Kita coba play dulu videonya. Oke. Kita coba lihat hasilnya guys. Oke, jadi seperti itu guys, kira-kira hasil dari editan kita kali ini, yaitu jedak-jeduk dengan efek split screen. Dan bagaimana, kalau kalian suka kalian bisa langsung ngedit ya guys. Dan kalau sudah selesai ngedit, di sini kalian bisa simpan untuk hasil editan ini. Jadi kalian bisa langsung klik di icon anak panah yang di bagian kanan atas itu. Kalian klik, kemudian untuk resolusinya kalian pilih yang 1080 ya guys. Di sini saran saya kalian pakai 1080. Kemudian untuk tingkat bingkainya kalian atur saja ke 50 guys, biar hasilnya itu lebih bagus dan lebih smooth ya guys. Oke, kalau sudah kalian bisa ekspor videonya ini guys. Oke, jadi sekian dulu tutorial dari saya, yaitu cara buat PMV jedak-jeduk dengan efek split screen ya guys. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys.
Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time, see you next video. Fearless.